Tanggal Wood TW5E Koa. Ini ya. Ini milik customer ya. Sayangnya bukan milik saya ya. Customer yang beli FS800 itu, yang titip beli sama saya, minta saya untuk belikan FS800, titip beli lagi TW5E Koa Tanglewood. Saya carikan yang baru nggak ada. Ini ada second hand. Saya tawarkan, saya cek barangnya. Ini ya second hand sangat amat luar biasa kondisinya ya. Sangat amat luar biasa mulus ya. Kerjaan saya ini poles bodinya semua. Kalau gitar second ya saya wajibkan untuk poles ya, karena ini supaya ibaratnya steril ya. Jadi nanti kalau kalian taruh di kasur atau gimana, ini benar-benar bersih ya. Poles seluruh bodi, setting seperti biasa, poles fret dan fingerboard. Oke ya, kita bahas speknya sedikit. Semuanya Koa ini ya, kecuali necknya saya nggak tahu. Saya nggak tahu necknya, saya lupa untuk browsing ya. Topnya Koa, solid Koa, set dan backnya Koa. Ini ada stripingnya. Ini bisa mahogany, bisa maple ya. Saya lupa. Coba kalian cek, kalau kalian cek di websitenya ya. Bindingnya kayu. Ini ya. Ini luar biasa ya. Winterleaf ini edisi special edition ya. Ini ya. Rosetnya kayu. Ini sangat amat luar biasa cantik ya. Istimewa sekali ini. Ini bukan gitar puluhan juta ya, tapi memang sangat amat istimewa menurut saya ya. Oke. Ini bekas strumming-nya tipis sekali, hampir tidak ada ya. Ini saya poles sudah maksimal ya. Oke. Kondisinya sangat amat baru, seperti baru. Ini tidak ada kembung dan lain sebagainya. Oke, kita bahas ya. Poles fretnya ya. Ini loh yang dinamakan fretboard ebon core ya. Milik Tanglewood, dia kasih nama ebon core. Ini kayu sintetis ya. Ebony yang diproses secara khusus, entah gimana, saya nggak tahu. Saya pernah punya yang TWU DCE Tanglewood, sama fingerboardnya ebon core. Luar biasa kalau dipoles bisa sangat kilap ya. Ini fingerboardnya, fretnya sudah pasti kilap. Dan ini tidak cuman gaya, tapi untuk ini loh. Ya, tidak ada suaranya kalau di bending, nggak ada krek-kreknya. Sudah pasti nyaman sekali kalau kalian main ya. Oke? Kita lihat ya, penampakan keseluruhannya ya. Bodinya luar biasa, side-nya luar biasa. Super clean, tidak ada goresan-goresan yang sangat berarti ya. Kalau ada goresan sewajarnya ya, misalkan kena lap gitar, kalau glossy gini di lap biasanya ada goresan tipis-tipis ya. Tapi tidak ada yang sangat wah sampai gimana gitu ya. Ini luar biasa seperti baru. Necknya. Oke. Headstocknya. Tuning mesinnya Grover ya. Bukan sembarangan ini, Grover. Diecast Chrome, produk dari Grover. Tanglewood headstocknya. Nut dan saddle-nya Nubun. Ini ya. Karena gitarnya sangat baru, ini ada tag-tagnya ya. Ini ibaratnya sertifikasi ya. Nubun. Oke. Grab tag. Yang ini sertifikasinya Grover, tuning mesinnya. Ini luar biasa ya. Bukan sembarangan ya merek ini ya. Oke. Ini mungkin kalau misalkan kalian lihat ya, ini agak kotor-kotor ini ya. Ini kalau gitar glossy akan seperti ini ya. Saya pegang sedikit sudah minyak di tangan ini sudah nempel ya. Tapi nanti kalau sebelum serah terima selalu saya lap lagi ya, untuk benar-benar super clean. Oke ya. Ini actionnya yang tadi 3,5 ya. Sebelumnya 3,5, sekarang jadi 2,75 ya. Ini mungkin nyaris 3 ya. Cuman sangat empuk sekali ya. Yang fret 1,
1 mili. Oke. Fret satunya 1 mili. Kita cek fretnya ya, ada yang ngefret enggak? Ada yang ngefret ya. Kita cek sound. Sebentar saya tuning karena senarnya baru ya. Oh iya, ini ya. Preamp-nya presis seri yang pertama ya. Ini luar biasa ya, hanya ada kontur dan phase. Ini ya sebenarnya. Ini displaynya putih, ini Fishman Korea ya. Punyanya Korea, yang produksinya dari Korea. Itu orang-orang bilang seperti itu. Oke. Ini ya, hanya ada kontur dan phase ya, nggak ada bass, middle, treble. Tapi jangan remehkan ini ya. Tanglewood mungkin sengaja memberikan preamp yang ini supaya tidak ada manipulasi bass, treble, middle. Jadi output yang keluar melalui preamp ini benar-benar murni mencerminkan karakter top solid koa ini, ya. Yeah. Jadi memang nggak ada manipulasinya. Nanti kalau dibilang wah gitarnya enak, oh tentu saja ini ada bass, treble, middle-nya. Cuman kalau yang ini nggak ada. Jadi apa yang kalian dengar itu mencerminkan top solid ini yang sebenarnya. Oke? Okay? Saya sudah coba tadi PM-nya. Kita cek sound seperti biasa ya. Jarak 20 cm, clip on 12.000 langsung HP output tanpa edit tanpa sengkat. Silakan kalian komentar di kolom komentar ya, kalau kalian punya Tanglewood TW5E Koa atau seri-seri lain ya, yang setara atau di bawahnya, coba kalian cerita-cerita ya. Ini gitar favoritnya Bang Irfan, filosofi gitar ya. Memang Tanglewood luar biasa ya, saya bilang ya. Cocok sama pendapat dari Bang Irfan ya, yang selalu rekomendasikan Tanglewood. Oke, silakan kalian komentar di kolom komentar ya. Ini senar terpasangnya Orpi 25.000 elektrik 942. Oke, terima kasih.